بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Pada kesempatan ini izinkan kami membahas kitab Kawaidu fil Imla Kaidah-kaidah Imla yang disusun oleh al Muhammad bin Salih Al-Usaymin Rahimahullah Kita mengetahui bahwa Kaidah Imla sangat dibutuhkan di dalam penulisan bahasa Arab. Ilmu ini termasuk syarat terpenting dalam kelurusan dan kejelasan makna kalimat inilah sebabnya para ulama salaf menganggap aib bagi orang yang tidak menguasai cara penulisan bahasa Arab dengan benar ketika meneliti karya ilmiah dan menyusun bantahan ilmiah. Para ulama memperhatikan hingga cara penulisan hamzah sekalipun. Oleh karena itu, semestinya para penuntut ilmu memperhatikan dan mempelajari dengan serius salah satu cabang ilmu bahasa Arab ini. Nah, kitab ini Kitab Tawaidu fil Imla' disusun oleh salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah yaitu Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah ulama yang sangat dikenal keluasan dan kekuatan ilmunya dalam berbagai bidang ilmu agama. Di sisi lain, beliau juga memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab. Beliau mensyarah kitab Al-Ajrumiyah karya Ibn Ajrum Al-Balarah Al-Durrah Al-Fatimah Fi An-Nahwi dan Al-Fiyah karya Ibn Malik. Dalam kitab kecil yang berjudul Kawaidu Imla ini tampak kedalaman ilmu, kekuatan pemahaman dan kemampuan penyampaian dan kepiawaian Syekh Usma Usaimin rahimahullah. Dalam memberikan contoh-contoh bagus yang mewakili setiap kaidah Beliau menyampaikannya dengan susunan yang bagus dan pembahasan yang runtut. Dalam semua pembahasan ini, beliau tetap memperhatikan apa yang dipegang oleh jumhur ulama, imla, dan rasam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja yaitu pembahasan Al-Qaidatul Ula Kaidah pertama Fi Kitabatil Alif Penulisan Alif Yang dimaksud dengan Alif Di sini adalah Alif Layinah Itu Alif yang bersukun huruf sebelumnya di fathah dan tidak bisa menerima harakat baik itu dommah, fathah dan kasrah secara mutlak lil alifi maudiani alif terletak di dua tempat ahaduhuma antakuna fi wasatil kalimah. Yang pertama yaitu di tengah kata. Antakuna fi wasatil kalimah. Di tengah kata. Fatuk tabu bi suratil alifi bi kulli halin. Jadi apabila terletak di tengah kata fi wasatil kalimah huruf alif ditulis dalam bentuk alif. Ini huruf alif ditulis dalam bentuk alif bikulli halin dalam seluruh keadaannya. Mislu contoh qala wa ba'a. Kola dan Ba'a. Di sini ada alif di tengah. Ba'a juga setelah huruf Ba yang berfathah ditulis alif. Jadi huruf alif ditulis dalam bentuk alif. Alif dalam seluruh keadaan. Bikuli halin. Maksud dalam seluruh keadaannya yaitu sama saja apakah alif tersebut adalah huruf asli seperti di sini ba'a atau tidak asli. Seperti pada contoh yakhsyahu. Itu bukan huruf asli karena asalnya adalah khasyia. Khasyia yakhsyah. Yahshahu Juga ditulis Berbentuk alif Kemudian atani Antakuna Fi akhiril kalimah Yaitu Berada di akhir Kata Alif berakhir, berada di akhir Kata Fataratan Duktabu Bisuratil alifi Wa bi suratil ya. Jadi apabila berada di akhir kata huruf alif ditulis dalam bentuk alif. Kadang-kadang ditulis dalam bentuk alif dan kadang-kadang ditulis dalam bentuk ya. Ya tanpa titik. Awalan pertama Batuk tabu bi suratil alifi fi khamsati mawadhi'ah alif ditulis dalam bentuk alif di lima tempat fi khamsati jadi alif ditulis dalam bentuk alif di lima tempat yang pertama, antakunal kalimatu harfan. Apabila kata tersebut adalah harf atau huruf. Maka ditulis dalam bentuk alif. Mislu, contoh. Kalla. Ini, tulis alif kalla wa laula dan laula ini yang pertama jadi apabila kata tersebut adalah huruf atau harf maka ditulis dalam bentuk alif contoh kalla dan laula Wa yustasna min dhalika. Dikecualikan Dari kaidah ini Huruf Bala Wa ila Wa ala Wa Hatta Jadi dikecualikan dari kaidah ini itu kata yaitu alif ditulis dalam bentuk alif pengecualian daripada huruf bala dan ila dan ala dan hatta malam lam tattasil bi ma alif di akhir empat harap ya alif di akhir empat harap ini ditulis dalam bentuk ya selama harap yang di kecualikan ini tidak bersambung ya malam tatasil bi jadi tidak bersambung dengan ma alistifhamiyah tidak bersambung dengan ma alistifhamiyah jadi ma dalam bentuk kata tanya Fa ittasrat biha kutibat bi suratil alif. Apabila empat huruf ini itu bala ila ala dan hatta. Ya apabila empat huruf yang dikecualikan ini bersambung dengan ma istifhamiyah alif Ditulis dalam bentuk alif. Ya. Alif ditulis dalam bentuk alif, disertai membuang, bi, bihasfi, ma hasfi disertai membuang alif, dari kata ma, mislu, ila ma ila ma ala ma hatta ma. Ya. Contoh yaitu alif ditulis dalam bentuk alif disertai membuang alif dari kata ma. Contoh ila ma ala hatta ma Kemudian yang kedua antakunal kalimatu isman mabniyan Apabila kata tersebut adalah isim mabni. Mislu, contoh kumna. Kemudian za. Ini yang kedua. Itu apabila kata tersebut adalah isim mabni. Isim mabni di sini adalah nomirna na. Yang diakhiri dengan dengan alif. Kalau za ini adalah isim isyarah atau isim mausul. The isim isyarah atau isim mausul. Wa <tuh> min zalika <tuh> dikecualikan dari kaidah ini kata anna wa mata dan mata wa ula dan ula isim isyarah atau isim isyarah wal ula isim mausul fatuk tabu bilya' Ditulis dalam bentuk, bentuk ia. Kemudian yang ketiga, Antakunal kalimatu isman a'jamian. Apabila kata tersebut adalah, Nama a'jam. A'jamian. Itu bukan Arab. Mislu Amerika. Contoh, Amerika. Wa min dikecualikan dari kaidah ini, nama Musa, wa Isa, wa Kisra, wa Bukhra, bilya'. Jadi kecualikan dari kaidah ini nama nama Musa dan Isa dan Kisra dan Bukhara di akhir kata-kata ini ditulis dalam bentuk ya. Kemudian yang keempat antakunal kalimatu tu sulasiyatan wa aslul alifu wa aslul alifi al waw mislu da'a al asa apabila kata tersebut terdiri dari tiga huruf dan huruf asal alif adalah wow mislu contoh da'a dan al asa da'a dan asa kemudian yang kelima antakuna al alifu masbuqan bil ya' apabila alif didahului oleh huruf ya. Mislu dunia, Sajaya. Ya apabila alif didahului oleh ya. Contoh dunia dan sajaya. Wa yus min zalika al-a'lam Fatuk tabu bil ya mislu Yahya. Dikualikan dari kaidah ini penulisan alif pada nama ya al alam. Batuk tabu bil ya huruf alif di akhir nama ditulis dalam bentuk ya. Contohnya Yahya. Contohnya Yahya. Kemudian Sanian. Fatuk tabul alifu bi suratil ya fi salasati Alif ditulis dalam bentuk ya di tiga tempat. Yang pertama mastusdhiya mimma sabaqa fil lati tuktabu bisuratil alif. Tempat-tempat yang dikecualikan dari pembahasan huruf alif yang ditulis dalam bentuk alif. Kemudian yang kedua إذا كانت في الأفعال والأسماء المعربة رابعة فأكثر مثل أعطى اصطفى المعطى المصطفى دي بلا آلب تلتقى في آخر فئل أو اسم معرب dan ia sebagai huruf keempat. Faaksar atau lebih. Mislu contoh atau istofa al-mu'ta al-mustofa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, idza kanat fi fi'lin au fi fismin mu'rabin thalithatan munqalibatan an ya mislu al fata sa'a apabila alif terletak di akhir fiil atau isim mu'rab yang terdiri dari tiga huruf dan alif ini merupakan Ubahan dari huruf ya munqalibatan an ya. Jadi alif merupakan ubahan dari huruf ya. Mislu al-fata saa. Al-fata dan saa. Demikian pembahasan al-qaidah al-ula. Kaedah pertama kita tutup dengan doa tu kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh